Bapak tahu cerita ininya Pak, Gong Si Bolong ini Pak? Oh, Gong Si Bolong ini menurut cerita orang-orang sekitar sini Bu ya. Jadi dulu sini kan masih hutan Bu, hutan. Kemudian kalau malam itu sering terdengar ada kayak orang apa, sekelompok orang memainkan gamelan gitu kan. Nah, terus orang-orang pada ini bertanya-tanya, namanya hutan, tidak ada rumah, tidak ada penduduk gitu, kok ada suara gamelan gitu kan. Nah, suatu saat ada orang-orang yang mempunyai apa ya, kemampuan lah ya, mereka ada tokoh-tokoh persilatan gitu kan, menemukan ini apa, gong yang sudah bolong ini di hutan tersebut gitu. Itu cerita yang saya dapatkan dari orang-orang sekitar sini.